Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Salam sejahtera. Kepris minta Ebit Liu hantar saman segera. Petaling Jaya, penyanyi rap Kepris meminta pendakwa bebas Ebit Liu supaya segera mengantar surat saman kepadanya susulan pendedahan yang dibuat menerusi bersama Mondi Tatu baru-baru ini. Kepris 33 berkata permintaan itu bagi membolehkan pihak Mondi menghantar semula saman kepada pendakwa itu beserta bukti. Salam Ebit Liu, kalau boleh cepat sikit hantar saman itu supaya pihak Mondi boleh saman balik sekali dengan bukti, katanya dalam satu hantaran di Instagramnya tadi. Selain itu, dalam hantaran sama, Kepris juga maklumkan pihaknya akan memuat naik lagi pendedahan dibuat Mondi pada Jumat ini. Di dalam video yang dimuat naik di Instagram Kepris itu, Mondi mendakwa dia tidak pernah belajar mengaji serta sholat seperti yang dikatakan oleh Ebit sebelum ini. Malah menurut Mondi, dia juga tidak pernah bertemu dengan istri pendakwa terbabit. Aku belum pernah bertemu dengan istrinya. Ini bukan fitnah, ini bukan cakap kosong, satu masa nanti akan terbukti kebenarannya, katanya. Terdahulu, Ebit tampil membuat laporan polis berhubung pendedahan terbabit yang disifatkan sebagai fitnah terhadapnya, terhadap dirinya di ibu pejabat polis daerah Subang Jaya, Selangor pagi tadi, Kosmo Online.